Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman jayyida. Waj'alna nasolihin. Apa kabar teman-teman sekalian, mahasiswa angkatan 37 program studi profesi apoteker dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan podcast kali ini kita dibersamai oleh Bapak Dr. Insinyur Lutfi Hasan MS, yang mana beliau kita tahu adalah ketua dewan pembina Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, dan sebelumnya juga diamanai sebagai ketua pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, dan sebelumnya juga sempat menjadi rektor di UII, dan bahkan sampai sekarang pun masih aktif mengajar di jurusan Teknik Sipil FTSP UII. Jadi Pak Lutfi ini bisa dikatakan dah apa, UII lahir batin itu Pak ya. Oke, mungkin begini Pak Lutfi. Sebenarnya kalau menurut Pak Lutfi, apa sih yang membuat UI ini istimewa, Pak? Iya, baik, makasih. Memang yang paling beda dengan yang lain itu kita akan melihat dari historical background-nya. UI itu pertama kali didirikan itu dengan nama Sekolah Tinggi Islam di Jakarta 42 hari sebelum kemerdekaan. Ya, tepatnya 27 Rajab 1364 Hijriah. Hari itu dipakai oleh para tokoh bangsa karena itu bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nilainya akan diambil di saat pendirian itu. Jadi didirikan oleh tokoh bangsa dipimpin oleh Bung Hatta dan ada Muhammad Nasir dan banyak sekali tokoh-tokoh bangsa waktu itu. Apa tujuannya mereka kepengen bikin ini? Saat itu belum ada perguruan tinggi nasional. Yang ada adalah perguruan tinggi lokal. Perguruan tinggi nasional belum ada. Tujuannya adalah ingin menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari yang menggabungkan kemampuan-kemampuan agama dan kemampuan pengetahuan umum. Ini ide ini luar biasa. Bayangkan itu tahun 45 sudah berpikir seperti itu. Pada saat STI pertama berdiri, itu pendaftarnya 78 orang. Anda tahu yang diterima berapa? Yang diterima 14 orang. Yang diterima itu adalah orang yang punya dua kemampuan tadi, yang memang agamanya baik dan pengetahuan umumnya bagus. 14. Sisanya itu dilakukan semacam pre-university. Matrikulasi. Apa matrikulasinya? Yang dari pesantren matrikulasinya pengetahuan umum, yang dari umum, dari AMS, dari macam-macam itu matrikulasinya adalah agama. Bayangkan, luar biasa. Jadi sangat concern founding fathers itu sangat concern bahwa menggabungkan nilai-nilai Islam ini dengan kemampuan
umum apapun itu. Kemudian pindah ke Jogja bersama dengan pindahnya ibu kota ke Jogja, dan di sini berubah menjadi University Islam Indonesia, UII itu. Nah, kalau saya teruskan, sekarang kita kenal Universitas Islam Indonesia. Siapa pemiliknya? Banyak perguruan tinggi milik ada organisasi apa saja. Ada perguruan tinggi Muhammadiyah, ada perguruan tinggi NU, ada perguruan tinggi yang lain. Ada pemiliknya, yaitu sebuah organisasi pemiliknya. Kalau UII ini nggak ada pemiliknya. Kalau ditanya pemiliknya siapa, pemiliknya umat. Jadi pendiri-pendiri itu, pendiri-pendiri yang awal itu bukan pemilik. Mereka dengan ikhlas. Beliau-beliau itu dengan ikhlas mendirikan dengan tujuan yang baik dan tanpa mengharapkan sesuatu. Ini yang saya katakan memang luar biasa itu. Bahwa mereka mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam ini untuk tujuan-tujuan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, kalau sekarang ditanya UI itu milik siapa, memang tidak ada. Tidak ada pendirinya. Pendirinya nama, tapi tidak berkelanjutan hingga sekarang. Sekedar mendirikan itu. Dan tidak ada pemiliknya. Nah, pemiliknya adalah, representasi pemilik adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Itu representasi pemilik. Tapi bukan pemilik sungguhan. Karena yang mengurus pun ganti setiap 5 tahun. Masa kepengurusannya yayasan itu 5 tahun. Jadi berganti-berganti atau paling tidak 2 kali berturutan. Itu kira-kira yang sekarang ada. Jadi di UI ini tidak ada afiliasi. Coba kalau Anda lihat di UI itu. Itu dosen, mas, dosen terutama, itu dari manapun ada. Dari organisasi apapun, ikut apapun, ada semua itu di UII komplit. Semua ada. Anda mau sebut apa saja, di UII itu ada semua. Tapi tidak ada pernah terjadi satu pertikaian, terjadi beda pendapat yang tajam. Enggak ada. Enggak ada. Saya ambil contoh pada saat ada pemilihan rektor, pemilihan dekan, dan sebagainya. Itu enggak ada unsur-unsur itu, sama sekali enggak ada. Beda kadang-kadang di perguruan tinggi lain kan masih ada itu, dikotomi-dikotomi seperti itu. Alhamdulillah di UI itu tidak ada sama sekali. Jadi beda pendapatnya hanya beda pendapat senang orang itu, menurut dia beda ini, gitu aja. Tapi tidak ada latar belakangnya, enggak ada sama sekali. Alhamdulillah mudah-mudahan ini seterusnya. Baik, Pak. Tadi Pak Lutfi sempat menyinggung tentang badan wakaf, Pak. Dan kita tahu, para pemirsa sekalian maupun teman-teman mahasiswa, bahwa Pak Lutfi memimpin badan wakaf UI kan ya sudah cukup berpengalaman demikian. Lalu, apa Pak yang paling berkesan selama Bapak memimpin badan wakaf UI itu? Mohon kami dibagikan ceritanya. Ya. Saya diberi amanah menjadi ketua pengurus itu 2008, dan saya berakhir 2018, jadi 10 tahun saya di situ. Nah, di badan wakaf itu saya menyebutnya ada 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu kita punya universitas, kita punya SMA, kita punya TK, kita punya PAUD, dan sebagainya. Itu pendidikan. Kemudian yang lain adalah kita punya pemberdayaan masyarakat. Ada desa binaan, ada lazis, ada apa yang sifatnya sosial. Ya, cukup banyak. Beasiswa, dan sebagainya. Nah, pilar yang ketiga ini yang kita bangun betul, serius, mulai 2008 itu.
yaitu pilar bisnis. Sebuah yayasan sukses menurut saya itu memang bisa dilihat dari aset. Ya, aset, karena kita perlu berkelanjutan. Kalau yayasan nggak ada aset ya repot. Nah, pilar bisnis itu harapannya besoknya maka akan menopang dua tadi, akan menopang pemberdayaan masyarakat dan akan menopang pendidikan. Sebelumnya yang namanya pendidikan itu maksud saya pemasukan dana yayasan itu semata-mata datang dari siswa dan mahasiswa. Sebelumnya ya. Tapi kemudian dengan adanya bisnis dan berkembang bisnis terus, maka dengan harapan bahwa bisnis itu akan berkontribusi. Karena begini, aslinya sekolah itu mahal. Aslinya sekolah itu mahal. Kalau mau kualitas, itu mahal. Kalau negeri, tidak terasa karena bantuan pemerintah. Ya, kalau mahalnya tetap. Nah, kalau swasta, sekarang memang, sekarang banyak bantuan pemerintah penelitian, banyak bantuan pemerintah, banyak itu hibah-hibah cukup banyak. Tapi kalau dulu kan tidak banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu, keinginan itu bahwa kita akan menciptakan satu sumber dana yang lama, yang abadi gitu ya. Jadi apa namanya, ya semacam fund gitu yang bisa mendorong untuk kemajuan yang dua tadi, yang pendidikan dan yang pemberdayaan. Nah itu satu-satunya adalah dengan usaha bisnis. Nah, alhamdulillah mulai 2007, sebelum saya masuk ke yayasan, itu kita sudah mulai merintis rumah sakit CIH, dan kemudian berkembang terus sampai kita punya hotel, kita punya bank, dan sebagainya. Cukup banyak dalam bisnis di yayasan ini, dengan harapan mudah-mudahan yang kedepannya bakal dikelola dengan profesional, berkembang, baik. Sehingga sekarang itu yayasan sendiri, hidupnya yayasan, itu tidak tergantung dari dana mahasiswa. Jadi hidupnya yayasan sudah datang dari mana? Dari bisnis. Kira-kira begitu. Nah, selain di Badan Wakaf Pak UI, Pak Lutfi, kita tahu memimpin UI juga nih, menjadi rektor. Lalu apa Pak, ketika Pak Lutfi memimpin UI beberapa tahun lalu yang itu masih terngiang-ngiang dan itu bisa dibanggakan bagi Pak Lutfi sendiri itu apa Pak? Iya, sebenarnya sih tidak ada ya, apa yang dibanggakan gitu. Iya, karena saya jadi rektor sudah kecelakaan aja jadi rektor gitu. Tidak by design gitu ya. Tapi ada beberapa yang dicoba untuk dilakukan. Pada saat saya dilantik rektor 2002 sampai 2006 ya, itu saya cukup fokus kepada peningkatan quality. Anda tahu yang namanya quality itu miserable, terukur ya, yang asalnya banyak sekali hal-hal yang tidak terukur, lebih arah subjektif. Nah, kita mencoba mendorong betul dan membuat konsep supaya kita semuanya itu akan terukur, sehingga muncullah ada quality objektif di universitas, kemudian quality plan dan sebagainya. Yang namanya terukur itu adalah pasti ada desainnya, kemudian dilaksanakan dan dilakukan evaluasi. Dan setelah dilakukan evaluasi, kemudian dilakukanlah perbaikan. Nah, sehingga demikian, continuous improvement, berkelanjutan, itu akan bisa terjaga.
itu mulai kuat ya 2002. Yang kedua adalah waktu itu kami direktorat melihat bahwa organisasi di UI itu cukup gemuk ya, sehingga efisiensi, efektivitas organisasi itu kurang pas gitu. Maka kita lakukanlah perubahan organisasi. Ya. Nah, tapi ya namanya di UI itu selalu musyawarah. Ya, selalu musyawarah. Jadi, walaupun konsepnya itu waktu reorganisasi, waktu perubahan organisasi itu cukup agak ekstrim gitu. Tapi kemudian akhirnya ya tengah-tengah gitu. Ya, tengah-tengah. Jadi dulu saya punya ide bahwa fakultas nggak usah banyak-banyak, tapi dikelompokkan dalam satu klaster, bukan dalam satu kelompok gitu. Jadi paling cuma ada 3 fakultas atau berapa gitu ya. Tapi kemudian umumnya UII sulit menerima, dan dimusyawarahkan, ya akhirnya berkurang, mengikuti reorganisasi, tapi tidak sepenuhnya seperti ide semula, kira-kira itu. Yang lain ya saya kira biasa-biasa saja. Saya tidak merasa punya kelebihan, juga mesti banyak kekurangan juga. Karena kemudian setelah 2006, saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan lagi. Saya berhenti 2006. Tapi terakhir, ya satu periode cukup. Baik Pak Lutfi. Mungkin ini yang terakhir Pak Lutfi. Apa pesan Bapak untuk rekan-rekan mahasiswa maupun bagi pemirsa sekalian yang menyaksikan dimanapun berada ini? Iya, saya fokus ke mahasiswa saja ya. Fokus mahasiswa bahwa mesti tahu dunia di depan Anda ini. Ya, situasinya seperti apa, persaingan semakin ketat. Ya. Oleh karena itu, pesan saya, kuatkan skill Anda, kuatkan kemampuan Anda, tapi jangan lupa kuatkan pula akhlak Anda dan kuatkan iman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik. Demikian teman-teman sekalian, mahasiswa maupun para pemirsa dimanapun berada, obrolan singkat kita dengan Bapak Lutfi Hasan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Lutfi yang sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami semua, dengan kita semuanya. Semoga Pak Lutfi dalam sehat walafiat. Amin. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi Hasan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian mahasiswa maupun para pemirsa dimanapun berada. Dan semoga ini adalah bagian ikhtiar kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti semoga Allah meridhoi UI. Amin. Amin. Mungkin demikian. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Lutfi. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun juga salah kata ataupun salah tindakan. Kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.